Raja Jalanan, Transportasi, Vlog, dan Traveling. Enjoy aja, men! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para subscriber dan penonton setia Raja Jalanan? Saya doakan ya, semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera buat kita semua ya. Masih bisa berjumpa dan bertemu kembali di channel Raja Jalanan. Tentunya pada hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2020, di sini jam 14:18 ya. Masih dari kediaman saya yang berada di Desa Purwa Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Dan ingin melaporkan terkait perkembangan ataupun upgrade informasi laporan pertanggungjawaban sementara terkait donasi ataupun talikasi yang masuk ke rekening saya untuk keluarganya Bang Saktar. Sampai saat ini ada totalnya 450.000 ya, dari Uda ataupun abang hamba Allah yang ada di Padang 200.000, dari Ibu Tri Agustini yang berada di Medan masuk 100.000, dari Uda juga ataupun abang yang berada di Padang juga sebanyak 150.000. Berarti totalnya menjadi 450.000. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul sekian. Dan bagi para donatur yang memberikan sebagian rezekinya, saya doakan semoga berkah ya, dilancarkan segala urusannya ataupun pekerjaannya, sehat selalu, tentunya memberikan manfaat buat para donatur, karena namanya berbagi kebaikan itu juga sebenarnya kebaikannya kembali lagi kepada orang yang berbagi. Buat para kawan-kawan Sobat Raja Jalanan, penonton setia dan subscriber yang mulia, kami masih menunggu jika masih ada lagi para penonton atau subscriber yang ingin berbagi kepada keluarganya Bang Saktar. Masih kami tunggu di nomor WhatsApp saya yang ada di bawah ini. Nah, nanti bisa kontak-kontakan dulu di WhatsApp saya, nanti baru kita bicarakan teknisnya seperti apa ya. Yang jelas setiap donasi yang masuk, insya Allah akan selalu saya upgrade dan saya laporkan melalui channel ataupun kanal Raja Jalanan ini. Saya rencanakan untuk menyalurkannya kepada keluarganya Bang Saktar. Ini setidaknya target 1 juta lah ya, terkumpul dulu baru dikasih ke sana. Tapi ya kalau kelamaan nggak terkumpul juga sampai 1 juta, berapapun yang terkumpul akan segera saya salurkan ke sana. Nah, buat kawan-kawan yang selalu nonton dan selalu upgrade juga terkait informasi yang saya infokan lewat channel ini, mohon doanya ya, semoga bisa terkumpul lebih banyak lagi. Dan mohon doanya juga semoga ayahnya Bang Saktar
diangkat penyakitnya dan segera sembuh. Dan didoakan juga ada donatur yang mau nantinya untuk memberikan tali kasih buat pengobatan beliau. Ya, mudah-mudahan ya. Rencana saya, kalau gak ada halangan dan umur panjang dan ada kesempatan, hari Selasa depan, terkumpul gak terkumpulnya 1 juta, saya akan, insya Allah saya akan berangkat ke sana untuk menyalurkannya. Jadi video kemarin kan hari Selasa, saya kunjungan silaturahmi ke sana. Jadi ya hari Selasa depan mungkin rencana saya ke sana lagi, artinya ada waktu seminggu lah dari jarak pengumpulan ini. Ya walaupun nanti sudah saya salurkan, kalau masih ada lagi yang mau berbagi tali kasih, masih saya terima lagi, kita salurkan untuk periode kedua gitu. Oh ya, kayaknya Bang Saktar sekarang posisinya di Jogja ya. Tadi malam saya lihat di channelnya Mas Aziz Herlambang. Ya, beliau sobat YouTuber kita juga lagi jalan-jalan di Indomaret kayaknya. Sama Bang Saktar dan adiknya. Adiknya yang dibawa liburan ke Jogja itu loh. Ya bahagialah kayaknya itu saya lihat adiknya, karena diajak jalan-jalan beli jajanan di Indomaret kan, karena enggak jadi ke Malioboro. Mungkin karena Malioboro tutup, efek dari orang-orang pada demo itu ya, demo tentang Omnibus Law ya. Ya biarkanlah mereka yang berunjuk rasa ya. Jadi apa namanya itu kan penyampaian aspirasi. Tapi ya disalurkanlah aspirasinya dengan baik dan benar, dan tentunya punya kode etik yang ya yang baik lah ya, sesuai dengan prosedural. Oke, saya tidak membahas itu. ya paling itu saja dulu yang bisa saya informasikan terkait upgrade informasi ataupun laporan pertanggungjawaban sementara terkait donasi yang masuk, di mana totalnya adalah 450.000. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Jalanan. Jadi sekian dulu dari saya, dari Mandailing Natal melaporkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drug and goodbye now Horas. Raja Jalanan, enjoy aja men.